dengan kita. Eh, Bella, di... Bella katanya mau kesini kan? Oh, iya. Coba hubungi Bella. Kita telepon aja kali ya. Kenapa ya Wanda telepon aku? Halo? Halo, Kak Bel, nanti mau kesini kan? Iya, nanti aku ke kos. Bikinin cemilan dong, kami lapar banget nih. Cemilan apa? Apa aja ya? Berapa? Aku lapar kan? Oh, yang banyak, Kak, yang banyak. Iya, oke. Nanti aku ke kos. Iya, aku buatin banyak ya. Oke, okay, bye. Oke. Nah, Kak Bella bakal datang. Yeay. Oh, hai. Kembali lagi dengan saya, Bella. Sekarang teman-teman saya sedang lapar dan hari ini saya mau bikin cemilan atau jajanan untuk mereka. Kira-kira bikin cemilan apa ya? Sekarang di kulkas saya ada pisang dan coklat. Saya akan pakai dua bahan itu untuk bikin cemilan untuk teman-teman saya. Oke, tapi sebelum kita buat cemilan, kalian tahu gak sih beda camilan atau jajanan dan kue? Dalam bahasa Jepang, kue dan jajanan atau cemilan artinya sama, okashi. Tapi cara pakainya sedikit beda ya. Kue itu jajanan manis. Misalnya kue ulang tahun. Atau kue donat. Ini bisa disebut donat atau bisa disebut kue donat. Tapi kalau pakai jajanan donat itu jarang pakai. Nah, kalau jajanan itu okashi, tapi bisa manis dan bisa asin. Misalnya snack. Ya, snack atau seperti ini, keripik, chips dan permen. Ini semua jajanan. Sudah mengerti ya? Langsung aja yuk kita cari tahu cara buat cemilan enak hari ini. Yuk. Hari ini kita akan buat pisang goreng coklat lumer. Nah, sebelum mulai, kita harus siapkan bahan-bahannya. Yuk kita cek bahan-bahannya. Nah, itu dia bahan-bahannya. Sekarang, yuk kita lihat cara buat pisang goreng coklat lumer. Oke, yang pertama itu kalian harus ambil kulit lumpianya. Selain pakai kulit lumpia, kalian bisa pakai roti yang sudah dipipihkan. Setelah itu, kalian ambil satu buah pisang yang sudah dipotong. Selanjutnya, kalian bisa tambahkan coklat sesuai yang kalian mau. Selanjutnya, kalian harus lipat kulit lumpianya ke satu sisi, ke dalam. Lalu, tambahkan air dan tepung supaya lengket. Lalu, tutup lagi.
dan gulung. Lalu tambahkan sedikit perekat lagi. Tada. Tada. Kalau sudah jadi, bisa langsung digoreng atau disimpan di kulkas ya. Yuk kita lihat proses penggorengannya. Oke, pertama tuang minyak secukupnya. Lalu nyalakan api. Ambil pisang yang sudah kita buat. Setelah minyak panas, masukkan ke dalam wajan. Goreng sampai coklat keemasan ya. Jika sudah kuning kecoklatan, angkat dan tiriskan ya, sampai tidak ada minyak. Nah, setelah ditiriskan, lalu sajikan di piring. Oke, sekarang piscok lumer sudah siap untuk dimakan. Kira-kira gimana ya pendapat mereka tentang piscok ini? Yuk, kita lihat aja reaksi mereka waktu makan piscok lumer ini. Lumer banget di mulut coklatnya. Coklatnya banyak. Wah, teman-teman saya ternyata suka dengan pisang goreng coklat lumer yang saya buat. Cara buatnya gampang kan? Jadi kalian bisa coba di rumah ya. Untuk video selanjutnya, kalian pasti penasaran. Langsung aja, like, subscribe, dan komen di bawah. Sampai jumpa lagi.